Euforia kemenangan tim Persib Bandung menjadi juara ISL 2014 mencapai puncaknya. Minggu malam, trofi pemain dan ofisial diarak mengelilingi kota Bandung dengan menumpangi bus bandros. Ribuan warga Bandung langsung menyambut meriah serta mengalu-alukan seluruh pemain Persib Bandung yang membawa trofi Liga Super Indonesia 2014. Euforia ini sangat dinanti-nantikan oleh warga Bandung, karena sudah hampir 19 tahun Persib kembali menjuarai Liga Indonesia yang kedua kalinya. Namun sayang, akibat arak-arakan ini sejumlah ruas jalan di kota Bandung dikepung kemacetan yang sangat parah. Salah satunya di kawasan Kiara Condong, Bandung. Di kawasan ini kendaraan nyaris tidak bergerak. Bahkan perjalanan biasa ditempuh hanya 10 menit, kini pengendara harus menempuhnya hingga 5 jam. Namun meski demikian, sejumlah pengemudi memaklumi kondisi tersebut karena masyarakat kota Bandung sedang berpesta kemenangan. Puncak acara digelar di lapangan Gazebo. Sejumlah musisi dan kelompok musik asal Bandung menyemarakan malam perayaan kemenangan Persib Bandung. Selain itu, Boboto juga bisa melihat langsung Piala ISL dan para punggawa Persib yang berhasil memenangkan Piala ISL 2014. Hadir dalam acara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Kapolda Jawa Barat Irjen Muhammad Iriawan, serta manajer Persib Umi Muhtar. Ditandai pelepasan ratusan lampion, puncak pesta Persib juara berakhir. Wali Kota Bandung berharap agar besok masyarakat Bandung kembali beraktivitas normal. Tidak ada lagi konvoi maupun aksi massa.